Dan sekarang saya ingin menjemput tetamu kita, tak asing lagi. Please warm a big applause to Yasmin Ahmad. Thank you. How are you? Kita ada dua pagi hari di kita dua hari ini. Seorang pelakon, pelakon Al-Tantan dan Mahesh. Silakan. Dan seorang pendiskusi, saudara Dr. Zulkifli Muhammad dari Aswara, silakan. Pertanyaan yang istimewa. Saya pun tak tahu kok pilih mencari sendiri nak cakap ajaib. So, tapi pada saya yang paling saya suka masa ada dua ekor burung masuk dalam sini semasa Syafi'i tengah solat. Itu saya punya produksi sebab dia berkata-kata tanpa tanpa perkataan. Yasmin mendekati masyarakat India dan mungkin di situ kita mendapat satu gambaran, walaupun tidak begitu jelas persoalan masyarakat India dengan masyarakat kita ini di Malaysia. Dan juga yang menarik di sini, watak yang dimakan Mahesh itu masalah yang tak. Jadi soalan pertama kepada Yasmin, mengapa sekarang Yasmin membawa satu watak dari masyarakat ini? Dan kedua, mengapa watak Mahesh itu salah watak yang sebenarnya sepaupun karakter? Tapi mengapa? Dari segi straightforwardnya, saya sebenarnya dulu selalu masukkan warna hitam dia dalam ingat-ingat tertunas. Sebab dia orang minoriti dan dalam pemasaran orang selalu suka menunjukkan orang yang majoriti dalam iklan-iklan. Jadi kalau yang paling banyak buying power ialah Chinese housewife, ialah disebut Chinese housewife. Saya tak percaya, jadi saya fikir saya suka film Tommy Nemo, adakah saya ini saya ikutkan. Saya suka filem Ice Age dan sebagainya. So takkan saya fikir kalau ada kemanusiaan, doesn't matter what the race. So saya sengaja selalu masukkan orang dari India dalam iklan sebab untuk membuktikan pada masyarakat dan pada diri saya dan pada pemasar yang lain yang filem tak ada kena dengan bangsa, dia hanya tentang kemanusiaan. So saya pun ada boyfriend India dulu, dan saya juga ada boyfriend yang pekat dan fiksi. Jadi tergantungkan untuk saya pun saya masukkan dan dikos sendiri dengan tidak sendiri. Lepas saya film kadang-kadang ini, saya fikir mungkin ini ada satu lebih daripada yang saya jangkuti, iaitu mungkin dalam banyak-banyak bangsa dekat Malaysia ni yang paling tak dapat bersuara di dalam